Tidak apa-apa, tak sujud. Sujud tak apa-apa. Sudah, ayo biar selesai. Menolong. Terungkap guyonan siswa SMA Gloria 2 berinisial EN yang membuat pengusaha asal Surabaya Ivan Sugianto meradang. Ivan itu bahkan marah sampai melakukan sikap arogansi dengan memaksa siswa SMA bersujud dan menggonggong. Hal ini diungkap oleh Perhimpunan Persatuan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi Indonesia dalam keterangan yang diterima pada Kamis 14 November. Kasus arogansi Ivan Sugianto bermula dari EN yang guyonan kepada lawan basketnya berinisial EMS. EN saat itu mengejek rambut anak Ivan Sugianto yang keriting mirip dengan anjing pudel. Setelah itu EN menerima pesan ancaman dari EMS agar membuat pernyataan bermaterai. Namun saat itu orang tua EN melarangnya untuk merespon permintaan EMS. Hingga akhirnya EMS kembali melayangkan pesan ancaman bahwa akan didatangi di sekolah atau rumahnya. Melihat pesan ancaman itu, ibu dari EN menjemput sang anak di sekolah. Saat itu ibu EN terkejut sebab dia di sekolah sudah ada beberapa pria dewasa berpakaian bebas menunggu anaknya. Lebih lanjut, ibu EN menghampiri EMS CS agar tidak ada keributan terlebih di lingkungan sekolah. Pria yang mengaku sebagai paman EMS kemudian menelepon Ivan Sugianto. Kemudian Ivan tidak lama datang ke sekolah dengan emosional dan teriak-teriak hingga meminta EN bersujud dan menggonggong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.